Sejumlah tetangga Peggy Setiawan di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon berbondong-bondong mendatangi rumah kediaman Peggy Setiawan pada Selasa siang. Mereka akan menyambut kedatangan Peggy Setiawan pasca dikabulkannya pra-peradilan Peggy Setiawan. Sejumlah warga berbondong-bondong mendatangi kediaman rumah Peggy di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Selasa siang. Warga yang mengetahui kebebasan Peggy Setiawan berkumpul di rumah keluarga Peggy berniat untuk merayakan kedatangan Peggy. Meski Peggy dan keluarganya masih berada di Bandung, namun warga sudah antusias menyambut kedatangan pemuda 27 tahun tersebut di rumahnya. Sebagian besar warga yang mengikuti sidang pra-peradilan sejak awal mengaku bahagia dengan dikabulkannya pra-peradilan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Rasa bahagia bercampur haru tersebut bahkan dituangkan warga dengan penuh rasa syukur karena Peggy terbebas dari penahanan hingga statusnya sebagai tersangka. Sejak awal, warga yakin Peggy tidak bersalah apalagi terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Tentunya saya tuh kaget ya, namanya anaknya baik, dia masa disangka kayak gitu sih, gitu. Saya ini juga akan menyambut ibu, iya. Nungguin di sini dah? Iya, nungguin di sini, nunggu dari depan jalan tuh. Ada di depan jalan sana dulu. Nyambut. Sejak kapan bu nunggu di sini bu di rumahnya? Dari kemarin, buntelin kerupuk di sini sama teman-teman di sini. Ibunya kan neneknya jualan kerupuk, gitu. Ya baik, baik aja lah. Gitu. Sehari-harinya baik bu ya? Iya, sehari-harinya baik. Suka membantu orang tuanya. Di Bandung, Jakarta, kadang di sini juga sama uaknya. Ya di sini. Sekolah pada adanya kan pada sekolah dua-duanya tuh. Yang kemarin baru keluar, yang ini kan baru kelas 2. Dari kemarin. Ya pengennya selamatan gitu. Mau syukuran katanya di sini, kan mau masang tenda katanya di sini gitu. Warga akan menyambut Peggy dengan cara sederhana namun penuh sukacita atas kebebasan kuli bangunan tersebut. Warga pun memiliki rencana mengadakan pengajian di rumah Peggy sebagai ungkapan syukur atas kebebasan warganya tersebut.